Banjir bandang terjang Grobogan, Jawa Tengah, rendam 32 desa di 12 kecamatan. Hujan deras semalaman membuat banjir bandang menerjang wilayah Kecamatan Gubeg, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa, 6 Februari 2024. Air bah meluap-luap dengan deras, hingga menutup jalan utama Semarang Purwodadi di simpang Pasar Gubeg. Salah seorang warga menceritakan, air banjir yang deras sampai merusak jalan cor. Menginformasikan, jadi jalan cor di bahu jalan dari arah Semarang sudah tergerus dan mungkin akan menggerus juga di jalan raya, kata warga. Banjir di Kecamatan Gubeg ini praktis menyebabkan jalan raya terendam limpasan air di sisi barat jembatan, sehingga lalu lintas terputus. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah, penyebab banjir karena hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan volume air di tiga daerah aliran sungai meluap, yaitu Sungai Lusi, Sungai Serang, dan Sungai Tuntang yang berada di Kabupaten Grobogan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah pada Selasa, 6 Februari 2024, banjir tersebut merendam 32 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Grobogan, yaitu Kecamatan Godong, Tawang Harjo, Geyer, Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Toroh, Karangrayung, Kedungjati, Tanggung Harjo, Grobogan, dan Gubeg.